Pelaksanaan program Food Bank bertepatan dengan tumpuan kerajaan untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya isi rumah golongan B40. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, inisiatif itu adalah usaha sukarela dan tidak memerlukan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan. Selamat pagi. Jelas Perdana Menteri, ia dilakukan menerusi komitmen tanggungjawab sosial dengan kerjasama badan bukan kerajaan, NGO dan sektor swasta. Tambah Tun Dr. Mahathir, rakyat negara ini direkodkan telah menghasilkan sebanyak 15,000 tan lebihan makanan setiap hari. 3,000 tan daripadanya masih dalam keadaan baik dan selamat dimakan. Hampir 2 juta rakyat Malaysia akan mendapat manfaat daripadanya jika ia diagihkan dengan optimum. Tun Dr. Mahathir menyatakan demikian dalam ucapan pelancaran program Food Bank Malaysia di Pulau Pinang. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Program itu menyasarkan seramai 186,354 ketua isi rumah di bawah paras kemiskinan seluruh negara untuk diagihkan lebihan makanan yang dikumpul.